Halo, selamat pagi Sugeng Enjang, teman-teman sebagai sembung batik. Pagi ini saya mau kasih tahu kepada kalian semua tentang tempat pelatihan sembung batik, teman-teman. Jadi sembung batik itu kita juga menerima pelatihan dari teman-teman yang mau belajar dari manapun kalian. Kebetulan yang saya siapkan di sini itu ada satu homestay di sini, di sebelah kanan kita ini. Ini ada homestay yang rencana saya itu untuk teman-teman kalau mau belajar batik menginap di sini. Jadi di sini, yuk kita masuk aja langsung. Di sini kita siapkan satu aula, satu ruang, satu rumah ini. Itu ada satu kamar, ada ruang tamu, ada ruang tamunya seperti ini. Terus kita masuk ke kamarnya ini, teman-teman. Di sini adalah kamarnya untuk satu orang, teman-teman. Dan kebetulan kita baru siapkan satu kamar aja, teman-teman. Karena kondisinya seperti ini PPKM juga diperpanjang. Karena kemarin itu kita siapkan dalam masa corona, itu kita hanya menyiapkan satu kamar, teman-teman. Itu maksimal bisa diisi untuk dua orang. Kalau nanti bisa tambah bed di bawah. Nah, ini kamarnya di sini. Terus juga ada di sini, teman-teman. Kita siapkan satu ruang keluarga ini. Ini bisa untuk nyantai kalau malam dan untuk belajar di sini juga bisa. Terus di sini saya siapkan dapurnya, teman-teman. Ini. Bentar. Nah, di sini dapurnya ini, teman-teman. Ini kalau kalian mau masak sendiri atau mau makan apa bisa masak sendiri ini, teman-teman. Ini kita siapkan dapurnya di sini. Nanti ini kita siapkan kompor. Kebetulan kompornya itu belum tak siapin, ini baru aja jadi, teman-teman. Tuh. Di sini. Dan ini ruangan keluarganya ini, teman-teman. Nah, ini terang di sini. Tapi kalau kalian itu bisa berempat, berlima dan seandainya mau itu juga bisa. Di sini kita kasih matras untuk tempat istirahat itu, teman-teman. Terus di sebelah sini ada kamar mandi, teman-teman. Kamar mandinya di sebelah sini. Ada WC dan peralatan mandi di sini. Gitu. Oke, dan kalau di atas itu untuk saya tinggal, teman-teman. Jadi satu ruang di bawah ini itu bisa untuk kalian tempati kalau seandainya teman-teman pengen belajar batik dan menginap di sini. Gitu, teman-teman. Jadi kalian tidak usah khawatir tentang kalau mau belajar batik, mau menginap di mana, itu jangan khawatir. Itu dekat, teman-teman, dari studio batik kita. Di sebelah sana, di depan sana itu adalah studio batik kita atau sanggar kita yang untuk kerja batik, teman-teman. Dan di sini cuma berjarak sekitar 50 meter sampai, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu pengetahuan tentang penginapan di sini. Semoga ini sebagai wawasan kalian kalau kalian bisa, kalau kalian pengen belajar membatik gitu. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu dari saya. Semoga kita selalu sehat, teman-teman. Oke. Semangat terus, semangat Indonesia, semangat berkarya.